Mbak, ini tadi mobil terakhir pesan apa? Mobil terakhir? Iya. Sama kita dua pengacara, gue Desti, gue Bibi. Jadi di video kali ini kita kan lagi di perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Iya, betul sekali. Terus kita lagi istirahat di rest area dan kita melihat sesuatu yang tidak biasanya. Iya, iya. Benar, karena kita nemuin ini tuh cuma satu kemarin di Jakarta dan ternyata di sini ada. Iya. Nah, jadi kita nemuin apa, Bim? Indomaret Drive-Thru. Iya, dan ini di rest area. Itu yang bedanya. Bahkan malah di sini tuh enggak ada yang drive-thru kayak McD gitu-gitu, enggak ada. Benar. Ada yang drive-thru Indomaret. Jadi kita penasaran, pengen langsung cobain ke sana. Gimana sih experience-nya? Ini Indomaret tuh ada poinnya enggak ya? Nah, kalau ada poinnya langsung. Awalnya gua kira drive-thru buat ini truk. Tapi kayaknya kalau misalkan Indomaret drive-thru, tau gue tuh dia pasti ada makanannya. Iya. Kayak mungkin gitu loh, dia menyediakan layanan drive-thru tapi dia enggak ada jual makanan atau misalkan minuman apa gitu. Nah, tadi kita udah ngelis ya. Kayak kita mau beli perlengkapan ini juga, ya, kayak karena kan kita deodoran, iya, apa? Iya benar. Ini kita udah ngelist nanti apa aja yang mau kita order karena di depan kita nggak ada mobil ya kan, jadi kita ya udah pesan orderan kita aja kali ya. Atau tetap mau nanya Mbak tadi mobil terakhir pesan apa? Oke, ini dia Indomaret drive thru nya cukup unik ya dari sini. Ada Mbaknya. Iya, ada Mbak, harus kita tuh foto. Iya, tahu tuh harusnya kita. Halo. Mbak, ini tadi mobil terakhir pesen apa? Mobil terakhir? Iya. Pesen avocado pie, pesen nasi, sama apa ya? Cuman aku mineral. Ya udah, aku mau orderan itu. Sama persis. Mantap. Nanti kita muter lagi, muterin ini. Iya, nanti kita muter lagi, baru pesen orderan kita. Oke. Okay. Kita kan nggak pernah nyobain minuman yang lain kan, kayak yang avocado apa tadi? Nasi. Avocado apa? Lu kan lapar banget. Itu masih promo di sekitar 50%. Oh. Kita suka promo. Yang promo. Oke. Okay. Bim ini lapar banget kan. Bim ini kan ada nasi, lo yang makan nasinya. Iya. Lu gimana? Tadi kan gua di Padang makan dua kali. Di Padang jauh banget tuh makan di Padang. Kita ada di Gresik. Di Gresik. Mbak ini di mana sih, Mbak? Ini rest area apa namanya? Rest area 379 di area Batang. Oh, Batang. Di Jawa Tengah. Oh, ini kita di Jawa Tengah. Wonogiri. Jawa Tengah. Gringsing. Oh, Gringsing. Mbak, tapi saya penasaran beneran ya, Mbak. Gimana? Mbak, kalau kesini naik apa? Naik motor. Hah? Lewat mana? Tol. Iya, naik motor. Hah, lewat tol. Lewat mana, Kak? Lewat jalan tikus, Kak. Oh. Kirain ada jemputan ya. Kebanyakan orang kiranya karyawan sini kiranya mobil semua, padahal enggak. Ada jalan tikus ya? Iya. Kalau truk pernah drive? Heeh. Kemana muat ininya, atapnya mentok. Ini udah semua? Oh. 37.000. Oh, kayaknya mantep coy. Kasih ya. Kasih. Avo coffee avocado. Ini avo. Avo apa tadi? Avocado. Avocado. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Kak. Kita jadi jalan ya. Iya. Yeah. Nanti kita ketemu lagi. Oh, ini tuh coffee pakai avocado. Cobain ya, gue cobain duluan ya. Ini namanya avocado V, kalau nggak salah ya. Ando V. Avocado apa? Avocado V. Kalau nggak salah ya? V-I apa? Gak tau, lo kan yang paling deket sama mbaknya. Avocado V, bener. Avocado V, nih, avocado V. Oh iya nih, avocado V. Oh, avocado V digabung. Iya, berarti kopi alpukat. Iya, betul, Ben. Oh, enak. Oh ini nih, nih motor mbaknya di sini kali ya? Ada perkenalan motor guys. Iya. Enak. Tapi rasa avokadonya kurang berasa menurut gua. Tapi nggak tahu ya. Kopi banget. Kalau menurut gue kopinya ayam bunga. Ayam bunga guys. Kalau kalian ingat ayam bunga. Tapi kok apa? Bungkusnya beda ya? Iya. Yang ini bungkus network. Ya? Apa? Ini bungkus network. Bima. Kita pengen ayam bunga. Gue mau gadain ayamnya. Ayam nasinya buat matahari. Gue nasi doang, avocado V. Iya. Kak, gue mau bilang apa? Itu menurut gue kopinya dominan banget ya daripada kan? Avocadonya. Jadi menurut gue avocado itu kayak harus sedotan yang keberapa gitu baru berasa. Iya, harganya itu 30.000 tapi lagi diskon 50% jadi cuma 15.000. Murah banget menurut gue.
gue. Okay, dia udah pakai whipped cream, pakai coklat. Lu di endorse deh. Tapi kalau menurut gue 15.000 worth pas it banget. Maksudnya kopi sama alpukat nih. Paham. Di mulut tuh pahit-pahitnya alpukat sama kopi. Paham-paham di mulut itu, makanya gue bilang tadi walaupun dia enggak terlalu berasa, tapi pas kalau mau kemana, Bim? Kalau di lidah gue ya, dominan kopinya daripada si avokadonya. Tapi kalau udah dikenyep-kenyep gini kayak udah kerasa avokado sama si kopinya menyatu kalo gitu. Kalau gue pertama kali emang kopi, terus tapi after taste itu avokadonya baru keluar. Avokado ya. Dan harga 15.000 lagi diskon ya guys. Iya. Untuk harga 30.000 menurut gue worth it. Worth ini setara apa ya? Bentukan kayak gini setara Starbuck. Iya, setara Starbuck. Starbuck. Starbies. Kalau di TikTok kok enggak lo? Yang orang TikTok yang ngomong, Starbies gitu, enggak tahu ya? Enggak. Dia doang yang tahu. Kalian tahu enggak? Please banget tahu dong yang orang ngomong Starbies period gitu. Udah kayak kita muter lagi semua. Gua lagi ngomong sama orang. Enak tapi sumpah gua suka. Ya udah bagus. Nanti yang habisin. Gua suka buat enggak apa-apa, gua habisin. Oke. Lu langsung masukin demart lagi. Wih, lu pinter juga Robin. Gua anak sini. Gua tiap minggu kesini. Hanya kok puternya sejauh ini sampai nyampe sini lagi. BTW ini tuh di Indomaret rest area kilometer 300 something. Di Jati apa tadi namanya? Batang. Oh, di Batang. Batang kapas, kalau batang kapas apa sih? Batang kapas di Padang aja, iya. Dan ini tuh rest area ketiga guys. Maksud gue ini rest area ini dibuka ketiga drive kali. Drive thru yang ketiga dari lima. Iya, mungkin di Jawa apa sih? Jawa Tengah ini. Iya, Jawa Tengah. Jadi baru ada tiga. Salah satu. Dari lima. Salah satunya di Surabaya, Gresik. Iya, tadi kan mbaknya udah ngomong sih sebenarnya. Hai mbak. Hai mbak. Nah, kita mau order yang di dalam bisa? Bisa. Oke. Okay. Aku mau sabun cair, Lifebuoy merah. Innova aja yang warna kuning. Innova kuning. Dettol. Ih, maunya apa sih? Dettol, Mbak. Terus shampoonya Pantene. Rejoice. Rejoice. Iya. Sama conditionernya ya, Mbak? Sama conditioner. Iya. Yang packaging kecil aja. Yang packaging kecil. Yang kecil. Iya, banyak guys orderan kita lariskan ini. Adanya yang full gak apa-apa. Gak apa. Bon cabe level 30, sikat gigi yang isinya 2. Iya. Seru banget. Tapi gue baru sekali lo nyobain drive thru. Punya 3, masa sikat giginya 2 kak? Udah yang 2 nggak suka gosok gigi. Saya nggak suka. Terus ada yang keliling-keliling ambil megang headphone ya? Sambil ngambil barang ya? Ada. Oh. Giling-giling. Tadi gue lihat. Mbak, pasti parkirnya di situ tadi ya? Heeh. Saya lihat. Motornya yang mana? Udah. Iya, boleh enggak apa-apa. Jadi itu abis mandi pakai itu lebih lembut. Oh iya. Lu di endorse. Deodoran spray Nivea. Pokoknya yang enggak bikin bau, soalnya udah bau banget sih. Pokoknya enggak bikin baju jadi kuning. Apa iya. Invisible apa? Iya. Gila. Mbaknya ini juga mempelajari produk sesuatu, Bim. Pasti wow. Harus. Keren. Sendal ukuran 4x4. Itu lu yang beli sendal. Kan gua tinggalan sendal gua. Terus sendal ukuran 4x4. Sendal Indomaret. Iya. Iya. Kita cinta Indomaret. Tapi yang ada haknya. Jepit. Percaya. Dia buka wanita. Apa? Enggak muat. Muat dah bungkus. Iya, awas lu ya kalau enggak muat itu sih ukuran gua. Enggak muat. Di YouTube. Subscribe ya Duo Pengacara. Oh iya. Oh, kok kayak Duo Pengacara ya? Iya. Dari tadi soalnya aku kok pernah lihat. Terus tolak angin. Banyak banget. Terus promak. Promak. Terus kapas, terus tisu, sama hand sanitizer tapi yang semprot antis aja enggak apa-apa. Banyak guys, kita kayak ini aja udah berapa? Gue yang nemenin aja puyeng. Gimana yang ngambil-ngambil tuh? Apaan lagi sih? Kayak dalam hati gini. Ngapa enggak kering aja sih?
Kemen Amazing Race tuh apa? Iya. Terus udah gitu dia abis ngambil ini baru kita bilang, anjir tuh di lorong sama. Penderita kan di. Padahal tau gak? Gampangnya apa? Mbak ini orderannya HPK. Cungkok itu gak rame. Udah, Ensa ini udah. Udah. Ini dua pengacara masing satu Indomaret. Ngaruh-ngaruh. Ada mana stop, nih? Stopnya ada 7. 5 nyari. Di lorong-lorong gitu. Lorong ini Indomaretnya 24 jam. Wih, keren. Direkturnya belum 24 jam, Kak. Oh, direkturnya sampai jam? Sampai jam 11. Oh, 11 malam. Kalau weekday kayak gini sepi dong? Biasa sih kadang ramai kadang enggak sih, Kak. Biasa kalau sepi itu habis zuhur. Oh. Ramai maksudnya. Oh. Kalau weekend baru ramai banget ya? Guys, kita gak ngerjain ya, kita gak ngerjain soalnya. Soalnya emang kita butuh. Iya, soalnya enggak. Dan lagi ini emang Indomaret drive-thru ini kita bisa order apa yang kita butuh, bukan cuma makanannya doang. Jadi emang kita lagi yang besar. Cuma agak banyak aja orderannya. Iya, memang kita lagi memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Indomaret. Iya, benar. Kita bayar kecuali habis itu kabur. Masalah tuh. Ya enggak. Udah pesan-pesan enggak jadi. Nggak jadi, mending nggak jadi, udah masuk, kabur, itu bahaya tuh. Berapa ya kira-kira? Totalnya berapa, Bim? Lu, Bim? 300. 300. Gue 3,5. Gue 320 deh. Enggak, gue 400 ribu deh. Yaudah, gue 320. Gue 400. Gue 400, guys! Totalnya jadi 337,700. Gua. Paling bener gua. Mbak, ini saya mau bawa ke Indomaret Gresik. Beli di Batang nih gitu. Emang tulisannya Batang nggak ada ya? Nggak ada. Mbak ini dari Semarang berapa jam ya? Kalau sampai Semarang paling setengah jam nyampe, Kak. Oh, deket. Deket. Ntar lagi nyampe, guys. Tapi untung istirahat di sini kan. Mm-hmm. Kok nggak kagak dapat konten ini? Untung lo kelaparan. Tadi Bima itu udah kelaparan sampai keringet dingin, guys. Bener banget. Ada di vlog. Iya. Kayak untung gak pingsan, guys. Iya, itu kayak almost pingsan. Yang sugar latte-nya silahkan. Iya. Ini gue, pump sugar latte. Mama asyik ya. Mama asyik. Udah, kita lanjut ya. Dadah. Iya, bye-bye. Nah, barang-barangnya mana? Oh, di sini. Alright, guys. Jadi kita sekarang udah on the way lagi. Yeah. Tadi experience yang gue rasain sih waktu nyobain itu berfungsi banget dan mereka minta tolong buat dipromosikan. Ya udah, Mbak, semoga makin rame Indomaret drive-thru-nya. Mbak-mbaknya sama mas-mas ramah-ramah banget. Ya udah, guys, kayak sekian video dari kita. Kita mau isi solar dulu. Abis lanjut perjalanan nanti kalian nonton video full-nya di vlog. Iya, oke. Okay. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sarangnya. Oke. Video. Bye-bye. Oh iya, semoga Indomaret drive-thru makin rame dan makin di mana-mana. Iya, benar. Jadi setiap rest area ada. Iya, betul banget. Jadi itu menolong banget, benar-benar menolong banget. Iya. Oke, okay, bye. Bye-bye. Tadi pesan apa ya?